Yang pertama, ada yang mainan Pinterest atau download Pinterest di gadgetnya? Ada namanya Rusty Cook. Wow, Pinterest ini menampilkan poster dan desain online dan bisa mengeksplorasi dalam branding dan identitas, ilustrasi, ikonografi, web, dan juga mobile. Wow, ini desain nih ya. Rusty Cook sekali lagi. Itu bagus ya kalau anak-anak yang suka desain ya. Oh iya. Kamu anak desain kan? Udah mantan. Lulus kuliah? Enggak. Okay. Ya, selanjutnya dari Instagram. Dengan nama akun love_food. Akun ini bisa melihat beberapa jenis makanan. Dan angle fotonya benar-benar bisa bikin kamu pengen makan terus. Tolong dibukanya pas udah buka ya. Iya. Jangan pas lagi siang-siang. Lanjut ya, dari Instagram nih, Muradosman. Muradosman. Ya, akun ini akan sangat menggiurkan bagi kalian yang hobi traveling. Murad Osman adalah seorang produser musik dan iklan asal Rusia yang sering melakukan perjalanan ke berbagai negara bersama sang kekasih. Oh, keren. Nice nih. Murad Osman. Tapi ini patut dicoba loh buat yang udah menikah. Gua akan coba bersama istrinya Vincent ya. Oke, menarik. Lo kan punya istri. Oh iya, saya lupa. Ya, oke. Sama istri saya sendiri dong. Iya dong. Iya, sama istri lo. Kan udah pernah dulu. Oke, baiklah. Dan terakhir ya. Ini ada account Twitter @hikmahpuasa ya. Ini harus di-follow Vincent. Iya. Kenapa? Setelah yang satu ini. Kita akan jelaskan kenapa harus memfollow @hikmahpuasa. Tetap di Tonight Show. Tapi sekarang kalau serius-serius gak bisa diterima. Oh iya, harus tetap, makanya pelawak jadi MC. Wah.